بسم الله الرحمن الرحيم. Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia. Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Jangan lupa subscribe Fadilah Islam. Si mayit itu sudah tidak berharap lagi bersama kita di dunia. Dia sudah pindah di dimensi waktu, di alam yang berbeda. Maka dengarkan baik-baik apa yang disampaikan di sini. Mempercepat penguburan jenazah di dunia. Pada bab ini dibahas tentang perintah mengubur jenazah dengan segera. Dan bahwa mayit juga berbicara. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila jenazah telah dibaringkan lalu diangkut atau diangkat oleh beberapa orang di atas leher atau pundak mereka, maka jika ia orang soleh atau dia orang soleh, dia akan berkata, percepatlah aku, percepatlah aku. Dan jika dia bukan orang soleh, maka dia berkata, celakalah jasadku, mau kalian bawa kemana dia? Suaranya terdengar oleh makhluk apa saja selain manusia. Padahal andaikan manusia mendengar, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1314. Hadis ini tentu menjelaskan kepada kita teman-teman tentang pentingnya menyegerahkan jenazah. Gak boleh tunda-tunda. Dan dia sendiri minta si mayit, percepatlah, percepatlah. Ya. Jadi kalau kita, dia punya anak 9 orang, 10 orang harus ditunggu semuanya datang. Nah, jenazah harus ditaruh selama 3 hari. Ini bukan tradisi kaum muslimin. Alhamdulillahi Rabbil